Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Yang Waalaikumsalam terdengar. warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya. Mohon maaf, agak terlambat masuk karena tadi ada urusan kampus dulu. Untuk UTS bagaimana? Apakah ada yang kesulitan mengerjakan? Tidak ada. Baik, untuk yang UTS itu memang tadinya sampai bab 9 ya, tapi ternyata untuk karena kita soalnya sama dengan yang pendidikan, dan di pendidikan itu saat ada satu kelas yang belum sampai bab 9, maka soalnya hanya sampai bab 8. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu saya turunkan jumlah soalnya karena waktunya 100 menit. Saya belum cek seperti apa jawaban dari kalian, mudah-mudahan tidak ada yang jelek ya. Untuk materi UAS, berarti nanti kita akan mulai dari bab 9, kemudian bab 10, bab 9 itu nanti diselesaikan sampai respon komplit. Hari ini saya usahakan selesai, kemudian hari ini juga mulai masuk bab 10. Tadi saya sudah minta kalian baca bab 10. Kemudian nanti setelah bab 10 itu kita akan bahas cukup banyak ya, semikonduktor, terus dioda, terus rangkaian dioda, kemudian transistor, rangkaian transistor ada 7 bab berarti, dan pengenalan penguat. Jadi hampir maaf op-amp, kalau masih ada waktu kita masuk ke penguat. Jadi cukup padat untuk materi setelah UAS. Jadi mohon kesadarannya untuk belajar sebelum kita ada kuliah dan mengulang setelah apa yang sudah kita pelajari di kelas. Untuk materinya seperti apa? Kalian bisa lihat di Epsilon ya. Saya pikir banyak hal baru yang akan dipelajari di materi UAS ini, termasuk misalkan untuk bab 10. Bab 10 itu kita masih lanjutan seperti bab 9, tapi sumbernya kita pakai sumber AC, jadi kita harus terbiasa mengerjakan dengan fasor. Kemudian nanti semikonduktor itu lebih ke teori, kemudian untuk dioda dan transistor itu cukup beragam dan apa namanya di situ juga tetap ada terapan-terapan dari rangkaian Thevenin dan Norton. Baik, saya langsung masuk lanjut ke bab 9 dulu ya, ada yang belum saya bahas sepertinya. Oke. Ini adalah bab 9 ya, saya ulang sedikit bahwa ketika kita menemui suatu rangkaian yang terdiri dari dua buah ini energi storage elemen, maka kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan PDO, PDO2. Adapun ya solusi komplitnya terdiri dari dua, yaitu solusi umum dan solusi khusus. Solusi umum dan solusi khusus ini diselesaikan setelah kita menyusun PDO2-nya. Ini adalah bentuk umum dari PDO2. Nah, cara menyusunnya bagaimana atau membuatnya bagaimana, tentu caranya yang
kalian sebenarnya nggak ada teori yang steppingnya harus seperti apa, tapi yang jelas tergantung dari rangkaiannya, bentuk rangkaiannya seperti apa. Nah, terus kita terapkan KVL dan KCL-nya. Contoh seperti ini, ya, contoh seperti ini. Bagaimana menyusun PDO2 dari rangkaian ini? Ya, yang pertama kita terapkan KVL di mesh 1 dapat ini, kemudian terapkan lagi KVL di mesh 2 dapat ini. Kemudian kita pakai bantuan operator S, kita susun lagi menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari sini, ya, dari persamaan 1 atau ini dan ini, kita lihat ternyata variabelnya itu tidak hanya I1 saja, tapi ada I2 juga. Padahal yang ditanya I2. Atau yang mungkin yang ditanya I1. Maka kita harus membuat PDO2-nya itu dalam I1 saja atau I2 saja. Untuk itu, kita mengakalinya dengan mensubstitusi I1 menjadi bentuk I2. Seperti ini, ya. Kemudian I1 kita masukkan atau kita substitusi ke persamaan 1 sehingga kita dapatkan semua variabelnya I2, tidak ada I1 lagi. Nah, dari situ nanti kita sederhanakan, kita bentuk suatu PDO2. Nah, di sini kalau sudah terbentuk seperti ini, maka solusinya akan ada dua, yaitu Xn dan Xf. Xn dan Xf. Nah, untuk XF, XF itu, ya, jadi X itu adalah respon komplitnya, XN itu adalah respon naturalnya atau respon transient atau respon umum, ya, solusi umum. Kemudian XF ini adalah respon paksa atau solusi khusus. Lah, apa hubungannya X dengan I? Ya, X ini adalah bentuk umum. Bentuk aplikasinya ya nanti bisa mencari I atau mencari V. Kalau untuk contoh ini berarti nanti kita mencari I. I-nya itu akan ada IN dan IF. Nah, nanti kita cara menyelesaikannya di breakdown. XN dulu kita selesaikan, baru XF. Kemudian kita cari koefisiennya menggunakan initial condition atau kondisi awalnya. Nah, untuk Xn, ya, natural response itu nilai bentuknya akan bergantung dari determinannya. Sebagaimana kita tahu, kalau misalkan tadi udah dapat ini fungsi karakteristik, untuk mencari Xn, karena Xn itu tidak bergantung pada sumber. Sumber itu apa sih? Sumber itu ini maksudnya ini, ya, PS-nya ini. Maka bagian kanannya ini, ya, sebelah kanannya ini fungsi dari sumbernya kita nolkan, sehingga kita bisa mencari persamaan karakteristik ini, ya, tuliskan persamaan karakteristik, ya, kemudian cari determinannya. Nah, determinannya kalau kita punya persamaan seperti ini, maka determinannya kan yang ini, ya, pakai rumus ABC gitu. Tapi kalau bentuknya sederhana dan kebetulan determinannya positif, kita bisa pakai pemfaktoran langsung sehingga dapat S1 sama dengan S2 atau S1 beda dengan S2. Nah, kalau kita sudah ketemu S1 dan S2, langkah selanjutnya kita menyusun Xn-nya. Nah, Xn sendiri nanti akan ada tiga. Nih, ya. Xn sendiri nanti akan ada tiga macam. Nah, Xn tiga macam bergantung tadi nilainya. Kalau determinannya
positif, maka akan ada dua akar real. Kondisi tersebut disebut sebagai overdam. Kalau determinannya sama dengan nol, ya determinannya sama dengan nol, maka akar-akarnya akan sama dan itu disebut sebagai critically dam. Dan ketika determinannya kurang dari nol, terjadi underdam atau teredam ringan dengan S-nya ada dua tapi kompleks, ya kompleks. Nah, lalu bagaimana menentukan VN-nya? Nah, ini minggu lalu kita dua minggu lalu saya sudah bahas ini, kalian bisa lihat lagi. Nah, untuk menentukan VN-nya ya untuk overdam ini seperti ini ya. Untuk grafik overdam adalah terdam berat bentuknya seperti ini. Ini amplitudo awalnya, dia langsung habis. Nah, apa yang menyebabkan dia habis, cepat habis? Ini yang menyerap adalah yang menjadi suplai energi selain VS-nya, itu ada L dan ada C. Sementara untuk nilai determinan sama dengan 0 akan diperoleh ini, S1 sama dengan S2. Sehingga VN-nya karena S-nya sama, VN-nya bentuknya jadi seperti ini. Beda kurvanya dengan dibandingkan dengan yang overdam itu, ini lebih terangkat ya. Amplitudonya habis tapi tidak tapi butuh waktu yang lebih lama. Nah, kemudian kalau kita dapatkan determinannya kurang dari 0, maka yang terjadi adalah osilasi. Ini osilasi seperti ini. Ya, osilasi. Osilasi artinya apa? Artinya energinya tidak langsung habis, tapi masih ada ini. Amplitudonya masih naik turun, tapi amplitudo yang kedua tidak akan lebih tinggi dari amplitudo awalnya. Nah, bukti dari osilasi ini ininya ya, VN-nya seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu VN-nya, ini waktu itu saya minta kalian mengerjakan ini ya. Apa syaratnya terjadi osilasi? Nah, syaratnya terjadi osilasi itu tadi D itu sama dengan D sama dengan D lebih kecil dari 0. Ya, D lebih kecil dari 0. Maka batasnya itu batasnya adalah ini ya, teredam kritis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita bisa membuat suatu RLC paralel yang kita atur sedemikian rupa sehingga nanti yang terjadi adalah underdam. Caranya dengan mengatur nilai R. Nah, untuk mengatur nilai R itu kita pakai syarat batas yang atau syarat kritis tadi. Nah, lalu bagaimana kalau akan menentukan respon komplit? Nah, respon komplit itu berarti kita harus melihat respon paksanya. Nah, respon paksa berbeda dengan respon natural, kita harus melihat FT-nya ini. Lihat FT. FT-nya bentuknya apa? Kalau FT-nya bentuknya konstanta, maka respon paksanya kita asumsikan konstanta juga. Kalau ini FT-nya itu KT, maka respon paksa kita asumsikan bentuknya juga KT. Ini kan linear, berarti ini linear. Kemudian kalau ini kuadratik, ini kuadrat juga. Kalau ini sin, maka di sini sin dan cos dengan frekuensi yang sama. Kalau eksponensial, di sini juga eksponensial. Yang membedakan adalah koefisiennya. Nah, contohnya seperti ini.
Ya, contohnya seperti ini. Ini diminta untuk mencari respon paksa. Nah, respon paksa caranya juga sama, ya. Tetap harus menentukan PDO2-nya dulu. Nah, respon paksa itu sedikit lebih mudah mengerjakan, ya. Ini kita lihat di sini. Respon paksa itu bedanya hanya setelah dapat PDO. Ini PDO2, seperti ini PDO2-nya yang di bawah. Ini PDO2, 1 per RC-nya dimasukkan, 1 per LC-nya dimasukkan, juga dimasukkan. Kemudian, ini kenapa dalam I, kenapa bukan dalam V ya? Karena yang diminta ini tentukan apa ini? Force response untuk induktor current, IF. Nah, berarti kan yang ditanya adalah I, maka kita tulis PDO2-nya dalam I. Nah, di sini ada respon paksa, di sini ada fungsi dari arusnya yaitu IS. IS itu bentuknya 8E pangkat min 2T ini kali UT. Nah, kalian sudah belajar UT itu apa? UT adalah unit function. Unit function dia akan bernilai 1 ketika T lebih besar dari 0 dan akan bernilai 0 ketika T-nya kurang dari 0. Sehingga nanti ketika sudah dapat PDO2, kita masukkan ya, atau kita buat ini bentukan dari PDO2-nya. Nah, kita masukkan ini nilai LCR 1 per RC, 1 per LC, jadi seperti ini. Nah, kemudian ini PDO2-nya, kita lihat ini adalah forcing function-nya, bentuknya 48E pangkat min 2T, maka force function-nya ya, untuk respon paksanya kita asumsikan IF itu sama dengan BE pangkat min 2T, sama persis seperti ini, hanya koefisiennya saja yang berbeda. Terus habis itu IF-nya kita masukkan ke ini PDO2, jadinya seperti ini PDO2, kemudian kita tentukan OB-nya sama dengan min 12. Nah, itu tadi yang force response. Nah, kalau yang complete response bagaimana? Complete response berarti kita harus menjumlahkan antara XN dan XF. XN dan XF. Ya. Ini seperti ini, kalau misalkan kita sudah dapat ini tadi, sudah dapat persamaan PDO2-nya, nah kita nanti bagi jadi dua. Bagi jadi dua, cari natural response dan cari force responnya. Untuk yang natural respon, ya, natural respon ini dinyatakan yang D per DT ini sebagai operator S. Nah, ini jadi dapat ini S kuadrat ditambah 5S ditambah 6 kali V sama dengan 6VS. Nah, untuk yang natural respon, 6VS-nya ini dinolkan sehingga kita akan dapat ini. OS-nya ada nyata dan berbeda. Maka ini VN-nya saya tuliskan ini A1 E pangkat min 2T plus A2 E pangkat min 3T. Min 2 dan min 3 dari mana? Dari sini S. Ini S1 sama dengan min 2, S2 sama dengan min 3. Nah, kemudian VN-nya dapat seperti ini. Kemudian force responnya bagaimana? Kita lihat VS-nya bentuknya apa VS? VS bentuknya ini eksponensial, maka VF-nya juga bentuknya eksponensial. Dengan pangkat yang sama, ini pangkat min T, yang ini juga pangkat min T, yang ini 2 per 3, yang ini B. Nah, kita masukkan ke PDO2, ya. Ini VF-nya masukin ke sini, diturunkan dua kali. Ini turunkan sekali, ini kalikan 6, kita peroleh ini B-nya sama dengan 2. Nah, terus complete responnya, complete respon ya ini, VN ditambah VF, di mana yang sudah ketemu koefisiennya adalah B sama dengan 2. Masukkan ke sini. Nah, udah dapat ini V complete responnya, tapi A1 dan A2-nya belum tahu. Nah, A1 sama A2-nya kita cari dari V0 dan DV DT. Nih. V0
sama dv per dt. Nah, dv per dt kita bisa lihat, bisa pakai, kalau di sini ada dv per dt bisa pakai, tapi kalau enggak kalian bisa pakai yang di sini ya. Nah, di seperti ini ada nih dv per dt bintang 3 ini. Sehingga nanti akan diperoleh ini. A1 sama dengan 24, A2 sama dengan 16. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke. Baik, kalau belum ada silakan, ini ada contoh soal ya. Silakan dicoba. Tulis dulu soalnya ya. Ini maksudnya bagaimana? Ada yang paham? Ini diminta mencari complete respon atau solusi complete VT. VT itu adalah V di kapasitor untuk T lebih besar dari 0. Ya, asumsikan sirkuit berada pada kondisi stasioner saat T kurang dari 0. Ini T kurang dari 0 seperti ini. Nah, kamu harus nyari apa coba? Nyari apa? Disuruh nyari apa? VT, VT. VT, V itu, VT itu V di mana?
DT lebih besar dari 0. V itu V di komponen apa? Di komponen kapasitor. Kapasitor. Itu kan ada tulisannya V. Ya. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Nah, tadi ditanya ada pertanyaan enggak? Katanya enggak ada. Sekarang saya ganti nanya. Apa yang harus kita lakukan? Stepnya apa? Tentu kalau kamu mau nyari, ini kan diminta untuk mencari complete response. Complete response itu VT. Complete response berarti ada apa dan apa. Solusi homogen sama solusi partikular. Ada VN plus? V sama XF. Ada VN plus VF. VN itu adalah umum, VF itu adalah khusus. Itu dicari untuk T lebih besar dari 0. Ketika kamu mau cari VN sama VF, maka kamu harus tentukan PDO. PDO berapa? PDO 2. Tapi PDO 2 itu tidak serta-merta kamu dapat simsalabim. PDO 2 jadi enggak. Kamu bukan anak SMA yang udah dikasih tahu PDO2-nya. PDO2-nya dari mana ya? Cari. Caranya dari mana? Caranya bagaimana ya? Caranya ya lihat ini. Rangkaiannya seperti ini. Inilah yang tugas kamu untuk mencari PDO2-nya. Terapkan KCL dan KVL di sini. Terus ada yang nggak diketahui, apa yang nggak diketahui? Lihat nih, ya, yang nggak diketahui. Kalau untuk mencari respon paksa, kita nggak perlu pakai initial condition karena ini sudah ada asal sumbernya tahu, kita bisa tahu menyelesaikan keefisiennya. Tapi karena yang diminta adalah respon komplit itu ada. Solusi umum itu harus dilihat, harus apa, harus ada ini nih, V0 dan I0-nya itu syarat untuk mencari solusi umum. Nah, solusi umum harus tahu I0 dan V0. Dari mana I0 V0-nya? Dari ini, rangkaian ini. Ada nih, asumsikan rangkaian kondisinya steady saat T kurang dari 0. T ini 0 pangkat min 1 itu artinya T kurang dari 0. Inilah yang kita pakai untuk mencari I0 dan V0. Jadi apa ininya? Step-nya 1. Kamu cari I0, cari V0. Itu untuk menentukan nanti koefisiennya. Terus habis itu kamu analisis rangkaian supaya ketemu PDO 1, PDO 1 digabungkan nanti jadi PDO 2. Nah, habis itu udah dapat PDO 2 dipecah, nyari respon natural dan respon paksa, udah ketemu baru digabung lagi. Pakai initial condition sama pakai yang respon komplitnya, cari koefisiennya. Paham nggak?
Paham nggak? Nah, ketika mau cari I0 dan I0 dan V0, I0 itu apa? I0 itu I0 dan V0 adalah I dan ini I dan V pada saat apa? Pada saat T-nya kurang dari 0. Pada saat T kurang dari 0. Nah, lihat saklarnya. Ini saklarnya kayak gini. Nanti kalau misalkan kamu dikasih yang lebih, saklarnya ada 2, kalau kamu nggak paham ya repot. Nih, lihat ini saklar ini pada saat T kurang dari 0, dia posisinya ada di mana? Posisinya tuh ada di bawah sini, ini ke bawah. Ini ke bawah. Gambarnya jadi seperti ini nih, ini ke bawah. Yang di sini tidak terhubung, ya udah ini tidak terhubung ya, ya nggak usah dipusingkan. Rangkainya jadi hanya yang ada di sini aja nih, di sini ya rangkainya. T kurang dari 0 rangkainya seperti ini. Nah, ketika T kurang dari 0 sudah steady, artinya induktornya sudah penuh, kapasitornya sudah penuh. Ketika induktornya penuh, berarti ini jadi short circuit. Ketika kapasitornya penuh, jadi open circuit. Ini short circuit, ini open circuit. Jadi gambarnya jadi seperti ini. Ini short circuit jadi lurus seperti kabel biasa, ini open circuit jadi terbuka. Nah, dari sini ini rangkaiannya kan sangat sederhana. Kita mau nyari I0 nih, I0-nya. I0 di sini. Berapa I0? Ada yang tahu I0 berapa? Ini kayak gini nih, kerangkaian seperti ini. Berapa I-nya? 1 ampere, Bu. 1 ampere. Dari mana 1 ampere? 10 dibagi 10. 10 bagi 10. 1 ampere itu I0. Berapa V0-nya? V0 itu V di C ketika open circuit untuk T kurang dari 0. Nah, ini open circuit. Jadi di sini nih. Berapa V0-nya? 6, Bu. Kenapa 6? Bagi tegangan. Bagi tegangan 6 per 10 kali 10. 10. Jadi dapat apa? 6 volt. 6 volt. 6 volt itu adalah V0 dan 1 ampere itu adalah I0. Udah itu disimpan dulu. Itu pertama cari I0, V0 sudah ketemu. Kemudian selanjutnya cari apa? Tadi cari apa selanjutnya? Cari PDO1. PDO1. PDO1, PDO1 nanti digabungkan jadi PDO 2. PDO 2. Digabungkan tuh bukan ditambah ya. Bukan maksudnya ditambah, tapi nanti salah satu komponennya kita ganti. Nah, misalkan I diganti dengan V, itu nanti akan dapat PDO 2. Dari mana? Ya dari rangkaian setelah T lebih besar dari 0. Nah, setelah T lebih besar dari T itu lebih besar dari 0, rangkaiannya jadi seperti apa? Lihat saklarnya, saklarnya nempel di mana? Di bawah. Di bawah? Di tegangan 10. Tegangan 10. Hah? Kok bisa? T lebih besar dari 0. Ini kan tulisannya kayak gini, Mas, Mbak. Ini T sama dengan 0 itu saklarnya ke atas. Berarti T kurang dari 0, saklarnya di mana? Ini di bawah. Ini T kurang dari 0, berarti T lebih besar dari 0 kemana? Ke atas, Bu. Ke atas.
yang ke bawah itu T kurang dari 0. Paham enggak? Belajar melihat gambar. Imajinasinya coba. Kalau enggak jalan imajinasinya digambar. Ini artinya ketika T sama dengan 0 itu dikeatasin. Paham enggak? Jadi ini T lebih besar dari 0 ya, otomatis ini nyambung. Berarti yang 10 volt nyambung enggak? Enggak, Bu. Enggak nyambung. Ya udah, ini dihapus aja. Tinggal rangkaian ini. Paham? Paham. Ini enggak ada. Nah, dari rangkaian yang ini punya berapa loop? Punya berapa mesh? Punya berapa mesh? Dua kan? Ini, ini. Nah, caranya bagaimana supaya kamu dapat PDO, bisa dapat PDO 2? Nah, caranya kamu tadi tuh, ini harus bisa pakai KVL, KCL digabungkan. Bisa KVL, KVL, bisa KCL, KVL. Tergantung apa yang mau dicari. Kalau kamu cari VT, V-nya ada di sini, ya, pakai di sini. Jadi sebaiknya jangan pakai KVL, KVL, karena KVL yang pertama itu ada I, KVL yang kedua baru ada V. Beda dengan yang ini. Yang ini yang contoh ini kan, nih, ini kan pakai KVL, KVL. Yang dicari I. Nah, kalau yang ini yang barusan kita mau bahas itu yang dicari V di sini. Maka kita pakai apa? Pakai KVL juga, tapi KVL-nya jangan di sebelah sini. Di tempat yang ada tempat kita mau nyari, yaitu ini di sini. Terapkan KVL di sini. Kemudian kalau KVL lagi di sini gimana? Ya nanti mubazir. Mending KCL di A. Jadi kamu kombinasikan KVL di sini dan KVL di ada KCL di A. Coba silakan. Direksinya sudah cukup komplit. Terapkan KVL di sini ya, di loop yang kecil ini dan KCL di A. Silakan.